Halo teman, selamat datang lagi di channel saya. Dan oke, kali ini saya akan membahas sedikit tentang deck prank kids, tapi ini dicampur dengan deck Thunder Dragon atau kartunya Thunder Dragon ya. Nah oke, seperti biasa prank kids ini link summon dengan satu kartu dan dihentikan dengan Ash Blossom. Nah terus dari duelist A ini balas ya dengan cross out. Nah Ash Blossomnya tidak jadi dan prank kids ini kombonya berjalan terus. Jadi saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan tentang prank kids. Intinya kalau mau hentikan itu hentikan di kucing ya, si meo-meo. Kalau tidak bisa dihentikan, udah ada prank kids lain ya, itu udah lumayan sulit. Nah, jadi oke, di sini special summon Dudu ya. Nah, Dudunya ini nanti bisa panggil kartu ya atau add kartu dari deck ke tangan yang bernama prank kids lah. Dan oke, di sini prank kids lain ini ya, apa efeknya, jadi pokoknya kalau udah itu, kalau link summon ya, fusion atau link summon ya, pokoknya dia terkirim ke graveyard, intinya dia jadi efeknya. Oke, nah ini kita lihat dipakai spell. Nah spellnya buang satu terus munculin token ya. Nah di sini oke, dia link summon lagi dan jadi dia Dudu lagi ya, dipanggil ini Dudu Dududel si ayam. Nah oke, di sini panggil lagi prank kids terus link summon lagi. Nah ini prank kids ya, jadi deck prank kids manggil terus dia. Dan oke, di sini sudah ada prank kids bobo. Nah dan oke, di sini di link summon lagi. Nah kali ini dia cuma link summon 2, tapi link summonnya Preda Plan. Nah ini tujuannya untuk fusion summon. Nah ini kalian lihat fusion summon pakai kartu fusion ya, Thunder. Dan oke, jadi dia ini bosnya prank kids battle butler. Nah kalau dia terkirim ke graveyard, musuhnya itu nanti mati itu ya, mati semua destroy atau hancurkan semua kartu musuh, semua kartu monster. Dan oke, ini adalah end boardnya ya, jadi end boardnya ini tidak ada negate-nya, ini cuma forbidden droplet. Nah oke, di sini dia cabut lagi kartu dan dapat max C. Nah oke, di sini dia musuhnya ya, duelist B ini pakai lava golem. Nah terus, nah ini prank kids bobo ini mau aktifkan efek ya, tapi di itu ya dibalas duelist B pakai apa itu, apa namanya itu, magic yang benis ya, benis terus tidak mempan efek, tidak jadi efeknya. Dan oke, di sini kita lihat, nah ini kartu fusionnya di benis. Nah terus panggil satu kartu Thunder. Nah dipanggil Nemesis, terus di special summon dan di fusion summon jadi Thunder Dragon Colossus. Nah itu ya, jadi end boardnya ini tidak ada negate, tapi kartu-kartunya bolehlah, kuatlah ini end boardnya. Oke, itu dulu yang kita mau kasih lihat di ini video. Thanks karena sudah nonton dan jangan lupa subscribe terus ini channel.